Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin Awi. Kali ini Mimin akan mereview chapter 25 dari manhwa Divine Immortal Doctor. Untuk penggemar Mission Doctor, sekali lagi kalian harus bersabar guys. Sampai saat ini roh gratisannya belum juga rilis di berbagai web mirror. Losing Pay kembali untuk menuntut permintaan maaf dari Feng Yao setelah mengetahui kalau putra mahkota tidak ada lagi di Mansion Feng. Dia juga meminta sepupu serta bibinya agar tidak ikut campur dalam masalah ini. Namun, karena hanya pil permajaan kulit yang berefek pada Luifanya, Feng Feng Yue berpikir ribuan kali kalau dia harus menyinggung Feng Yao sekarang. Hal ini dimanfaatkan dengan bijak oleh Feng Yao. Dia menyuap Feng Feng Yue dengan memberikan sebotol pil permajaan kulit dan akan memberitahu di mana pil tersebut bisa dibeli. Namun dengan syarat, Feng Feng Yue harus membantu Feng Yao mengusir Lo Xing Bai dari Mansion Feng. Lo Xing Bai pun mengajak Feng Yao dan berkata kalau Feng Yao ini sudah gila guys. Bagaimana bisa Feng Yao membuat Feng Feng Yue mengusir dirinya hanya demi sebotol pil? Namun yang tidak Lo Xing Bai duga, Feng Feng Yue beneran meminta Lo Xing Bai untuk pergi terlebih dahulu karena memang dia yang bersikap kasar duluan. Hal ini membuat Lo Xing Bai tidak percaya kalau Feng Feng Yue sungguh menuruti permintaan Feng Yao dan memintanya untuk lekas pergi dari Mansion Feng.
again.